Wander Luiz mengontrol bola, menghasilkan umpan kepada Beckham. Fred Mutuan jebret. Asup. Persib Bandung melalui Wander Luiz mengontrol bola, ada Beckham Putra memberikan assist, tidak disia-siakan dengan 378 satu kali tendangan ke pojok. Super Bion dari Freds Butuan sementara membawa Persib Bandung unggul 0-1. Freds Butuan berada dalam posisi yang free tadi saat dia melakukan pergerakan tanpa bola. Ketika Beckham Putra tadi mendapatkan bola, kita lihat begitu baik Freds melakukan tekukan di dalam kotak penalti, tekuk sekali, tekuk dua kali, shoot. Ya, dia berhasil menjebol gawang dari Rido dengan begitu baik, mengandalkan teknik dan power dari shooting Freds Butuan yang mencetak gol pertamanya di BRI Liga 1 musim ini. Keepers langsung saja dia berikan kepada Wander Luiz. Masih, hampir dia dapat. Dan Beckham jebret. Masih ada Dodi. Beckham lagi mengangkat bola. Freds Butuan. Oh, heading yang sudah sungguh terbuka, tidak menemui sasaran, Binder. Kita lihat ada cukup banyak peluang untuk Persib Bandung di dalam kotak penalti. Yang pertama adalah Wander Luiz setelah dia bisa tadi lepas kawalan dari Jamie. Kemudian ada shooting dari Beckham yang dihalau oleh Dodi. Dan kemudian ada lagi, kita lihat umpan dari Beckham kepada Freds Butuan. Heading yang powerful tadi dari Freds Butuan, tapi sedikit di atas mister gawang. Ya, berbahaya ini. Keepers. Masuk. Out. Tidak gol. Bendera sudah terangkat ini, Binder. Langsung tadi dari awal. Apakah sudah keluar bola? Sepertinya Juprianto ya. Untuk 3 angka atau kemenangan bagi Persib Bandung atas Madura United. Satu-satunya gol tercipta di menit ke-7